Menjelang bulan suci Ramadan, harga daging ayam di pasar besar Kota Madiun, Jawa Timur pada Sabtu pagi mulai merangkak naik. Kenaikan terjadi secara bertahap sejak sekitar satu minggu lalu. Dari harga terendah di angka Rp28.000 per kilogram, kini berada di kisaran Rp34.000 hingga Rp35.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, kenaikan harga daging ayam karena dipicu datangnya bulan suci Ramadan. Diakui untuk stok daging ayam di tingkat pedagang masih aman dan tercukupi. Dalam sehari, pedagang masih mampu menjual sekitar 1 kuintal daging ayam. Kondisi ini pun dikeluhkan oleh pedagang dan para konsumen. Daging ayam gimana? Ya. Naik ya? Naik terus. Sudah 4 hari naik terus. Terendah kemarin, paling rendah 28. 28 terus ini, hari 34. Naik-naik terus. Terus ya. Tapi kemarin sempat turun, terus ini naik lagi. Komisinya apa? Komisinya kalau masalah stok itu saya kira penuh. Aman ya. Ya, ini mungkin hanya mau puasa ini loh Mas. Mau puasa ini harganya naik. Tidur. Ada keluhan dari? Ya ada. Naiknya jangan naik terus. Kalau mau naik itu naik terus. Kasihan pembelinya juga kasihan. Yang jualan juga kasihan dia teman. Tapi penjualan enggak? Enggak. Alhamdulillah untuk hari ini pembeli agak ngerti. Kalau sehari bisa menjual berapa? Hampir 1 kental sehari. Jadi enggak ada penurunan ya? Enggak. Iya. Kan harganya. Emang keberatan Bu harga? Iya, keberatan sekali. Berapa sih Bu? 35. Sampai 35 ya? Iya. Kalau Ibu sendiri untuk jualan atau gimana? Ya, untuk jualan ini pesenan. Berapa Mas kalau bisa diturunkan? Kalau sebelum-sebelumnya berapa sih? Sebelumnya kan kemarin 28, 29, bisa sampai 25. Kalau bisa ya kayak gitu lagi. Enggak turun lagi gitu ya harganya? Ya, ini enggak naik, ini ganti harga. Ganti harga ya? Diprediksi kenaikan harga daging ayam akan terus mengalami kenaikan hingga mendekati bulan suci Ramadan. Pedagang maupun pembeli berharap harga daging ayam dapat kembali normal. Dari Madiun, Kusnanto, Garda TV. Garda Revolusi Multimedia.